terpana dengan keindahan alam semula jadi. Dari laut hinggalah ke hutan, masih banyak lagi lokasi yang masih ditunggu untuk diterokai. Bermula daripada lebuh raya pantai barat yang menghubungkan pantai timur ke utara, kembara eksplorasi menyahut cabaran sukan aktiviti lasak pacuan empat roda di hutan simpan Hulu Gerik. Di sepanjang perjalanan kami ini nanti, kita akan disajikan dengan keindahan hutan dara. Dan apa yang saya rasa sangat-sangat menarik ialah papan-papan tanda yang menunjukkan gajah liar melintas. Bukan selalu kita dapat lihat papan tanda sebegitu. Dan sememangnya satu pengalaman yang unik bagi sesiapa sahaja yang diberi peluang untuk melihat gajah liar melintas. Dah bau dah. Dah boleh bau dah ni. Bau sulfur. Di mana yang kita tahu sirap air panas ni merupakan satu benda yang sangat penting di dalam mana-mana hutan. Kalau kita nak tahu macam mana ia sirap, air yang mengalir kat sini ni adalah air sungai yang sejuk. Bila sampai kat kawasan yang gelap ni, ini yang dipanggilkan sirap air panas tu. Kalau betul-betul pegang, dia panas, tapi ada juga kawasan yang suam-suam. Fungsinya adalah untuk memberi mineral kepada haiwan-haiwan liar. Mereka akan datang ke sini untuk meminum, untuk mendapatkan mineral yang diperlukan oleh badan mereka. Dan ia juga digunakan seperti ubat untuk kepada binatang-binatang yang tidak sihat. Jadi amat penting untuk kita memastikan yang keadaan ataupun sira air panas ini sentiasa terpelihara dan dipelihara, tidak ada gangguan daripada manusia, untuk memastikan setiap hidupan liar yang terdapat di hutan simpan atau mana-mana hutan simpan di Malaysia ini terpelihara. Tu pakai detol tu. Tak ada dia. Selepas perjalanan kita yang ada beberapa halangan yang boleh dikatakan kecil, halangan yang seterusnya yang akan kami lalui nampaknya agak sikit je ekstrim sebab kita akan merentasi sungai. Jadi ayuh kita teruskan perjalanan sebelum hari jadi gelap. Pelan, masa ni lah kita tak boleh guna brek kan? Atau guna sikit. Roll.
ada ikut. Oh, ni satu lagi ni ha. Macam tadi tu sebab dia tinggi, kita tak perasan turun tang tu yang terhentak tu. Nampak gaya ni kita kena cas dengan lebih lagi untuk memastikan kita boleh melepasi bukit yang kecil tu. Tapi kita sama dalam masa sama.
zaman yang DJI pakai, oh tak tahu kan. Pasti kaedah winching perlu digunakan di mana kita akan mungkin guna winch dua kali sebab bukitnya tinggi. Perjalanan kami tergendala sebentar kerana seperti mana yang dapat lihat, terdapat pokok telah pun tumbang. Tapi masalah dia bukan satu pokok je. Dekat belakang sana tu ada satu lagi pokok tumbang yang agak besar. Penggunaan chainsaw adalah perlu dan ini sudah pasti akan memakan masa yang panjang untuk kami membuka laluan ini supaya semua kenderaan dapat melepasi halangan ini. Halangan pertama tu dah kita bukakan jalannya. Sekarang untuk halangan yang kedua. Okey. Kita dah pasang strap.
Tricam protector pun ada. Ini strap dan tricam protector ni adalah untuk memastikan yang pokok ini tidak cedera apabila kita menggunakan winch kereta itu nanti. Okey. Waktu pun dah agak larut malam, jadi kami terpaksa meneruskan perjalanan untuk ke Sungai Amoh. Ang Moy. Jangan tinggalkan saya! Aduh. Okey. Nampak cantik eh dari sini. Sangat-sangat dekat. Boleh kita rasa kesejukannya. Dah rasa dah. Percikan air pada... Bayangkan nanti kita sampai ke tingkat 7 nanti. Ya. Di mana yang dikatakan oleh Encik Amran tadi, kami telah pun sampai ke air terjun tingkat yang ketiga dari tapak perkhemahan kami di mana kami bermula. Berbaki 4 tingkat air terjun lagi sebelum kami sampai ke puncaknya untuk melihat keindahan latar cermin. Dan secara tidak langsung menikmati keindahan alam sekitar yang ada di sini. Jom kita teruskan perjalanan. Kami terpaksa menggunakan tali ini untuk turun ke bawah untuk menyusuri air terjun kerana laluan yang biasa dilalukan di atas sana dalam hutan telah pun ditutupi terdapat pokok tumbang dan juga tanah runtuh. Itulah sebabnya kami terpaksa menggunakan tali dan kena sentiasa berhati-hati supaya tiada masalah nanti. Cantik pemandangan dekat sini. Tak sangka saya dah sampai kat latar cermin ni, tapi malangnya si mana dapat lihat terdapat tanah runtuh dan juga pokok tumbang.
mata cermin, terselindung di dalam hutan belantara, bebas daripada gangguan manusia. Inilah gambar yang paling sempurna. Hubungan di antara flora, fauna dan juga kita manusia saling bergantung di antara satu sama lain untuk memastikan kelestarian alam ini. Perjalanan untuk sampai ke Lata Cermin ini sememangnya sukar dan menjadi kegemaran bagi pasukan-pasukan yang meminati sukan lasak pacuan empat roda. Tetapi apa yang paling penting dalam konteks kebersihan, sebagai contoh, apabila sampai ke sini, bawalah sampah itu keluar untuk memastikan kawasan ini tidak tercemar. Ingatlah pesanan ini. Kita tidak mewarisi alam ini daripada nenek moyang kita, tetapi hanya meminjamnya daripada generasi yang akan datang.